Kak teringin sangat nak tengok wajah ibu. Boleh Kak sentuh muka ibu? Boleh. Cantik. Dia buta tau. Kita kena balik. Hujan lebat ni, Kak. Hujan lebat ni, Kak. Jom, kita kena balik. Tapi, she's so special. Ika lukis ni jauh lebih cantik daripada lukisan orang yang boleh melihat. Aku janji lepas minta kamu untuk meninggalkan Fahmi lah. I dah agak dah, Wafi. Yang dia tu bukan sekadar kawan yang membesar dengan you. Tapi dia melengkapi hidup you. Saya nak you tahu apa benda yang I buat sekarang ni adalah satu-satunya harapan mama I dengan arwah ibu Malika. Benda kecil macam ni pun kau tak boleh nak handle. I malu tau, nak fikir. Bini I buta, bini I buta. Abang tolonglah jangan seksa Kak Ika lagi. Boleh tak kalau kau jangan berharap sangat dengan aku? Abang kalau tak nak dia, lepaskan dia. Aku tak cinta kau pun. Aku minta maaf. Aku terpaksa korbankan hidup aku, cinta aku, perasaan aku sebabkan perempuan buta tu. Aku takkan imagine lah aku akan kahwin dengan dia. Akak cintakan dia kerana Allah. Dan akak menanti Abang Wafi dengan izin tadi Allah. Selama 2 tahun aku pergi ni, aku haramkan kau keluar dari rumah ni. Kalau kau keluar juga, taklah akan jatuh.